kamu bersedekah pada mereka lebih baik kalau kamu tahu. Sebab itu kata Syafi'i berdalilkan pada hadis Isra Mi'raj. Oh, Nabi SAW pada malam di Mi'raj kan, Nabi melihat pahala orang yang berhutang lalu disedekahkan. Al-qardu as-sadaqatu bi asyi amsalha wal qardu bi samaniyata ashar. Yang bersedekah 10 kali ganda, yang beri hutang 18 kali ganda. Satu hadis. Kerana orang yang memberi hutang saudara kepada orang yang betul-betul perlu, itu satu. Yang kedua, orang beri hutang ni saudara, dia boleh berpindah pada sedekah. Tapi tidak sedekah, kita tak boleh beri sedekah lalu pindah pada hutang, pindah pada sedekah. Sedekah-sedekah lah. Artinya orang beri pinjaman, dia boleh pindah pada sedekah dengan sedekah masanya. Patut dibayar ini, tak apalah awak tak mampu bulan depan. Ini sedekah masa. Atau disedekah separuh, sebahagian. Dia, awak hutang 100, awak bayar 80 je. Sebab itu setengah orang-orang yang faqih tentang ayat ini, hadis ini, bila mereka berhutang pada orang, orang bayar 100 ringgit, mereka cabut 10 ringgit ni, saya sedekah kat awak hadiah. Supaya mereka dapat juga kelebihan sedekah. Ada orang memang dipancua bayar hutang. Pinjam kita 200, dia pun bayar kita 200. Kita yang baik berakhlak dengan saudara, kita cabut 10 ringgit lah, ni ambil lah, bagi anak-anak makan, minum, ni ambil duit minyak dan sebagainya. Itunya kita dapat sebahagian. Ataupun yang yang hebat lagi, yang yang berhutang ke, kerana ketika mana dia berhutang, dia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, bila dibayar dia senang, maka dibayar. Saya hutang awak 200, ni ambillah 20, saya nak sedekah ke awak, saya nak hadiahkan pada awak. Ini ini namanya qardu hasan. Tapi bukan tuang tu minta, dia sukarela. Kerana melihat dia berhutang ketika susah, sekarang dia senang, dia mampu bayar lebih pada orang ni. Mungkin selepas ini dia lebih senang pada orang tu. Tapi dulu memang dia susah, dia pun hutanglah 1000 dengan kita. Tiba bisnes dia okey, dia kaya pada kita. Lalu dia pun bayar ni 1000 saya bayar hutang awak, ni 1000 saya hadiah kat awak. Dengan syarat tidak diminta, tidak disyaratkan dalam akad. Kalau tidak, dia akan nama riba. Orang ni tak syarat, kita sukarela. Sebab kita melihat kondisi kita bila dah senang, kita mampu beri lebih pada dia untuk menghargai. Dan ramai orang kita minta, dia je percaya kat kita. Maka kenapa kita tak menghargainya, supaya nanti kelak kalau ada orang nak hutang, dia seperti terbuka hatinya, kalau dia melihat kebaikan yang sudah diperolehinya. Jadi saudara-saudara semua, orang-orang yang benar-benar sufi, kalaupun dia punya harta bukan untuk dia, dia tak pernah fikir untuk dia. So dapat lihat dalam diri dia sendiri. Mungkin orang sekelilingnya boleh senang, tapi tidak dia. Dia macam itulah. Kalau pakaian, dia pakaian macam tu, tak ubah-ubah, macam itulah perangai dia. Tapi untuk orang lain, dia beri kelebihan. Kalaupun dia makan sedap, bukan untuk dia, untuk keluarganya, untuk kawan-kawan dia, untuk tetamu dia. Bukan makna orang sufi tak makan sedap, Nabi SAW juga makan sedap. Tetapi bukan untuk dia. Bila ada tetamunya, bila datang orang je, okey, mula makan sedap. Sebab itu hak tetamu memberikan makan, makanan di luar kemampuan kita pada hari pertama, dan lebih baik pada hari yang kedua, dan sama seperti kita pada hari yang ketiga. Maknanya kalau tetamu kita datang, kita sebulan sekali pun tak pernah makan biryani, payah. Biasa nasi putih lah. Tapi sebab ada tetamu, kita jamu dengan biryani, kita dapat makan sekali. Artinya kita dapat makan sedap dan mewah, bukan kerana kita, kerana tetamu. Sebab tetamu mak kita ke, abang-abang kita ke datang, saudara mara ke datang misalnya. Kita pun tak pernah makan ikan-ikan laut ni, ataupun seafood, tak pernah. Tapi sebab ada mereka, kita jamu mereka. Artinya bukan untuk kita, bukan kita. Kalau kita seorang tak pergi, kalau kita seorang tak adalah nak pergi jauh-jauh makan, bagi kita apa yang dah ada, alhamdulillah. Tapi sebab tetamu lain. Kalau tetamu menghormati mereka, dikira pahala. Menyenangkan hati mereka, dikira satu kemuliaan. Kan Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dimuliakan tetamunya. Perkataan ikram itu umum. Tak, ia dibuktikan dengan pemahaman pada sahabat sendiri. Bila datang tetamu, dia akan jamu dengan sungguh-sungguh. Pernah diceritakan pada kami, bila salah seorang guru kami bernama Syekh Sa'id Aliwa, yang merupakan seorang ulama Azhar, yang pernah kami mendampingi selama 4 tahun ketika mana dia berada di Malaysia, Syekh Sa'id Aliwa. Lalu sahabat-sahabat kami nak pergi ziarah rumah beliau di Mesir. Bila kami bermusafir ataupun
belajar di Mesir, kami pun nak gilah rumah guru-guru kami yang pernah ajar kami. Kan sekolah saya memang setiap tahun akan ada 8 orang orang Arab Mesir. Dia akan datang, dia merupakan utusan Universiti Al-Azhar, datang untuk ajar kami selama 4 tahun, kemudian mereka balik. Saya sempat 3 generasi utusan Universiti Al-Azhar yang datang. Sebagian besar mereka kalangan intelektual di sana yang mengajar kami pelbagai ilmu. Jadi kami dah kenal bahasa Arab semenjak kami tingkatan 1 daripada orang Arab, bukan daripada orang Melayu belajar. Maka kami pun nak pergi rumah mereka. Maka bila pergi salah seorang rumah guru kami, Syekh Said Ali Wah, lihat bagaimana dimuliakan tetamu, campur adab dia plus agama dia. Memang adab dia hormat tetamu, plus pula agama dia. Maka tengah dengar kita datang, ada budak-budak je datang, tahun pertama datang. Maka dia sembelih apa ni, binatang yang paling baik dia ada, dihidangkan, diletakkan semua kepada kami. Letak semua. Tengok seorang sahabat saya jenis suka ke dapur sikit, tengok kat dapur dia tak ada apa, semua untuk tetamu, tidak untuk anak dia, semua dia bagi untuk tetamu. Sehingga tetamu kalau tak habis, okey, ada bahagian anak dia. Kalau kira habis-habis lah nasib lah. Berarti ini ikram tetamu yang luar biasa. Yang demikian kita diajar. Dan sahabat Ansar telah menunjukkan kita suatu benda yang cukup baik. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengadu tak makan beberapa hari. Maka Nabi SAW sendiri tak mampu menjadikan dia tetamu sebab tak ada apa di rumah Nabi SAW. Sehingga Nabi kata, siapa yang nak tolong ni, nak jadikan dia sebagai tetamu. Maka salah seorang sahabat sanggup. Maka dibawa ke rumah, dipesan oleh suami pada isterinya, tidurkan anak kita awal-awal, biarkan tetamu kita makan dengan kenyang, padamkan pelita dan kita pura-pura makan. Biar tetamu kita tidak menyerah, ni tamu ni memang lapar, mudah-mudahan dia dapat kenyang rumah kita. Yalah, kalau sekiranya kita tuan rumah, kita 2 biji, tetamu baru 1 biji, yang kenyangnya kita bukan tetamu, yang makan banyaknya kita, tak jadi. Beri ruang pada tetamu untuk makan lebih banyak. Taklah kita dalam hati kita ada sifat buruk dengan mereka, kita nak ihtiram, kita seronok kalau tetamu makan banyak di rumah kita. Satu kemuliaan. Jangan ingat, oh lapar tak kedarah berbulan ni, datang rumah aku makan semacam je. Selalu kita patut berbangga bila tetamu makan banyak di rumah kita. Dan kita patut takut kalau tetamu makan sikit je, ni confirm tak sedap ke apa. Kita patut rasa takut, adakah tetamu kita tidak terhibur di rumah kita sehingga makan dan minum tidak disentuh. Ataupun mungkin tetamu kita ni bukan manusia, malaikat yang memang tak makan dan tak minum. Sebagaimana Ibrahim AS yang menghidangkan makanan, tiba tetamu dia tak sentuh. Rupanya malaikat, menambahkan ketakutan Ibrahim. Jadi saudara, jangan kita pergi rumah orang tak sentuh makanan orang, takut tuan rumah ingat kita malaikat. Kita makanlah, kita ni manusia. Makan dan tunjukkan, kita katakan keseronokan, tetamu dia akan dapat pahala kemuliaan mengikut kadar yang kita ambil. Jadi sini saudara, contoh sufi. Bukan mana sufi makan pun tak sedap, pergi rumah dia, mentang-mentang dia sufi, dia pun ajar kita sufi juga. Rumah saya ni minat masak je, pun catu separuh, kita bersufi semua. Saudara, dia boleh bersufi untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Maknanya situ ditunjukkan penghormatan. Bukan kita juga kalau bersufi, bila kita menjadi tetamu, kita tidak boleh tunjukkan kesufian dengan maksud yang kita faham sebelum itu. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah, dia datang rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dia makan dan ditambah, dia makan dan ditambah. Imam Ahmad faham, nah, ini tetamu, untuk menggembirakan tuan rumah. Dan kepercayaan tetamu pada tuan rumah menyediakan makanan yang halal. Tapi anak kepada Ahmad bin Hanbal tak faham. Sebab dia berpahaman, oh sufi makan sikit, tanpa melihat kenapa mereka makan sikit dan kenapa ada waktu mereka makan banyak. Maka bila anaknya bertanya pada ayah, ayah berbangga dengan orang ini, alim, soleh, tapi saya tidak nampak mana-mana tanda kealiman dia. Tak nampak pun, pok makan pun macam kita, teruk pada kita, mana kealimannya? Lalu Imam Ahmad tersenyum, kamu tanya dia sendiri supaya kamu dapat ilmu daripada dia. Maka dia tanya, wahai Syafi'i, kenapa kamu makan banyak rumah kami? Imam Syafi'i menjawab, kerana aku yakin ayah kamu tidak menyediakan melainkan makanan halal. Sebab ayah kamu orang warak, dia akan sediakan makanan yang halal. Sebab itu aku tak was-was. Yang lain mungkin aku fikir, sini aku tak fikir.
Yang kedua, aku dah berapa hari tak makan. Inilah makanan yang pertama aku sentuh. Maka ini menunjukkan saudara bagaimana kefakihan Imam Ahmad dan juga keilmuan ilmu Imam Syafi'i, yang mereka mengambil sejumlah yang banyak kalau halal dan baik. Bukan kalau haram selalu sikit pun mereka tak nak ambil. Sikit pun mereka tak nak ambil. Ini sufi. Oleh sebab itu bila kita cerita tentang sufi, kita kena faham sufi itu dengan maksud sebenar. Bukan makna sufi itu orang miskin. Kalau tidak, bagaimana kita mampu memasukkan nama Syekh Abdul Qadir dalam senarai sufi sedangkan dia orang kaya? Syekh Abdul Qadir orang yang kaya. Siapa nak minta duit, nak minta pertolongan, datang pada dia. Artinya mereka bukan orang miskin seperti Imam Suyuti rahimahullah. Walaupun datang, kerana Imam Suyuti rahimahullah seorang sufi yang agung, mujaddid kurun yang ke-10. Melainkan orang tak kenal kata, oh Imam Suyuti, kita tak pakai nama dia. Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama yang agung dalam bukan sekadar mazhab Syafi'i, bukan dalam mazhab Islam, dalam agama Islam. Beliau merupakan mujaddid kurun ke-10 yang meninggal pada tahun 911 Hijriah.